Hai Sobat Info. Makhluk hidup dasar laut memang super sulit untuk kita lihat langsung karena selain di luar jangkauan penglihatan kita nih guys, mereka juga ogah nyembul ke permukaan. Untungnya nih, penjelajahan yang telah dilakukan hingga dasar samudra mampu menyibak fenomena makhluk yang mengagumkan tersebut. Nah, istilah makhluk dasar laut sendiri mengacu pada organisme yang hidupnya memang di bawah zona fotik laut. Makhluk yang hidup jauh di dasar samudra ini harus bertahan dalam kondisi yang sangat keras nih guys. Mulai dari tekanan 20 hingga 1000 bar, oksigen yang minim, makanan yang sangat sedikit, ketiadaan sinar matahari, hingga suhu yang sangat dingin. Kebanyakan dari makhluk ini nih guys, bahkan bergantung pada makanan sisa yang tenggelam dari permukaan. Oleh karena itu, berikut ini adalah beberapa makhluk yang tentunya hidup di bawah kedalaman 850 meter dari permukaan laut. So, kalau kau penasaran, yuk langsung aja simak informasinya di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya ya guys, agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir. Ikan pemancing. Kalian tahu tidak bahwa ikan ini ternyata terkenal saat masuk dalam karakter film animasi Finding Nemo yang populer pada tahun 2003. Habitatnya berada di Samudra Arktik, Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Samudra Atlantik, dan Laut Mediterania. Ikan karnivora dari ordo Lophiiformes ini terlihat mencolok dengan bagian kepala yang besar dan lebar, serta mulut besar bergigi runcing. Kalian harus tahu bahwa ikan ini mempunyai organ bercahaya yang menggantung di atas mulutnya guna menarik perhatian mangsanya agar mendekat. Inilah alasannya mengapa ia dinamakan anglerfish atau ikan pemancing. Ikan stargazer. Ikan berwajah seram ini ternyata dijuluki stargazer karena bentuk matanya yang melotot di kepalanya. Kalian juga harus tahu nih guys, ia mengubur tubuh gepengnya di bawah pasir, di dasar samudra dan hanya menyisakan wajahnya saja. Dan begitu ada mangsa yang lewat, dengan sigap akan disambar. Selain itu, stargazer atau Arthrocopus guttatus ternyata hidup di perairan Atlantik Utara. Cumi-cumi vampir. Ya, meskipun namanya menakutkan nih guys, namun ukuran cumi-cumi vampir ini relatif kecil kok. Panjang tubuh maksimumnya hanya 15,4 cm. Nama vampir diberikan karena tubuhnya yang merah menyala, berpadu dengan mata bercahaya, dan bentuk tubuh yang menyerupai jubah itu terhubung dengan 8 lengannya. Meskipun memiliki kesamaan dengan cumi-cumi dan gurita pada umumnya, namun cumi-cumi vampir ini bukanlah cumi seperti yang kita kenal. Spesies bernama ilmiah Vampyrotaetis infernalis ini, yang secara harafiah diterjemahkan menjadi cumi vampir dari neraka, merupakan anggota tersisa dari keluarganya, sehingga kerap dipanggil fosil hidup. Kutu laut raksasa. Makhluk dasar laut ini mirip kutu nih guys, hanya saja tubuhnya dapat tumbuh sepanjang 40,6 cm atau seukuran kucing dewasa. Kutu laut raksasa atau giant isopod ini ternyata mampu bertahan hidup di dasar samudra hingga kedalaman 6.000 meter. Makhluk yang bernama ilmiah Batinomus gigantus ini adalah satu dari 17 spesies dari genus Batinomus yang menghuni gelap dan dinginnya Laut Pasifik, Atlantik, dan Lautan India. Berbeda dengan kerabat dekatnya, isopod yang satu ini hidup jauh di kedalaman yang tidak dapat dijangkau oleh manusia tanpa peralatan penyelaman khusus. Hiu berjumbai. Hiu berjumbai ini bernama ilmiah Chlamydoslagus anguineus dan ditemukan pertama kali di perairan Jepang pada 21 Januari tahun 2007. Hiu ini adalah satu dari dua Chlamydoslagus yang masih hidup loh guys. Penyebarannya merata di laut dalam perairan Atlantik dan Samudra Pasifik. Para ahli memperkirakan hiu ini biasanya menelan mangsa tanpa mengunyah dengan sempurna, yakni dengan membengkokkan tubuh agar tubuh mangsa tersebut bisa leluasa masuk ke perutnya. Kepiting laba-laba. Kepiting laba-laba atau Macrochera camferi ini adalah spesies kepiting yang memiliki kaki panjang hingga 3,8 meter, yakni paling panjang di antara antropoda dan berat hingga 19 kg. Selain itu, menurut para ilmuwan nih guys, umurnya bisa mencapai 100 tahun loh.
ya memang tidak berada di dalam atau di bawah kedalaman 850 meter di bawah laut nih guys. Tetapi kepiting ini mampu hidup hingga kedalaman 600 meter di antara rongga-rongga dasar laut. Nah, ketika musim semi nih guys, mereka merangkak naik hingga kedalaman 50 meter. Saat kepiting ini naik, ia akan ditangkap dalam skala besar di Jepang untuk dikonsumsi. Dan beberapa tahun belakangan ini nih guys, populasinya mulai menurun drastis. Naga hitam Pasifik. Naga hitam Pasifik atau Indiacanthus anthrostomus ini hidup di kedalaman hingga 1000 meter loh guys. Ya, meskipun demikian, kadang ia berenang ke permukaan untuk mencari mangsa. Populasi alamiah yang sedikit akan terancam saat lingkungan sekitarnya berubah nih guys. Predator laut ini ternyata dijuluki naga hitam karena sebagian besar mangsanya merupakan hewan-hewan bawah laut bercahaya. Namun, perut sang naga memang telah diciptakan untuk mencegah keluarnya cahaya dari mangsa yang telah ditelannya itu. Ikan bata barrel. Ikan yang ditemukan hidup di perairan dalam lepas pantai California oleh Monterey Bay Aquarium Research Institute ini merupakan spesimen pertama dari jenisnya yang ditemukan utuh dengan kepala yang lunak dan transparan. Ukuran ikan ini memang tergolong kecil nih guys, yakni 15 cm saja. Ikan bernama ilmiah Macropina microstoma ini, kepalanya benar-benar transparan loh guys, berisi cairan dan mirip seperti kokpit helikopter. Matanya sangat sensitif, menangkap sekecil apapun aliran cahaya yang terlihat. Ya, tidak seperti kebanyakan ikan, kedua matanya berada di depan kepala dan mengarah pada titik dalam yang sama, yang memberikannya penglihatan menakjubkan layaknya binokuler. Hiu Goblin. Hiu yang bernama ilmiah Mitsukurina oustoni ini mungkin adalah hiu dengan penampilan paling menyeramkan nih guys. Hiu Goblin adalah makhluk yang bergerak lambat dan hidup di kedalaman 1200 meter di berbagai perairan dalam di Samudra Pasifik dan Atlantik. Ia hidup dengan mengonsumsi ikan termasuk hiu dan tubuhnya bisa tumbuh hingga 3,8 meter. Seperti halnya hiu berjumbai, hiu goblin juga diperkirakan ada sejak zaman prasejarah dengan struktur tubuh yang tidak berubah selama jutaan tahun. Ya, sejauh ini nih guys, informasi ilmiah mengenai hiu goblin masih sangat terbatas. Meski demikian, ternyata hewan ini masih eksis, masih ada di perairan Jepang, dan beberapa kali masih terekam kamera loh. Ikan blobfish. Ikan blobfish yang memiliki paras aneh ini ternyata biasa hidup di lepas pantai Australia, bagian Tenggara dan Tasmania di Selandia Baru. Ukurannya tidak lebih dari 30 cm nih guys, dan hidup di kedalaman laut antara 600 hingga 1200 meter. Tubuhnya yang mirip agar-agar dengan kepadatan lebih rendah dari air ini, ternyata memungkinkannya melayang-layang di dasar laut tanpa mengeluarkan energi. Wah, luar biasa sekali kan guys? Selain itu nih, populasi ikan blobfish diperkirakan makin sedikit karena sering menjadi korban pukat dari kapal-kapal nelayan. Sangat disayangkan kan guys? Jadi itu tadi adalah beberapa makhluk yang tentunya hidup di perairan dalam, bahkan ada yang hidup di bawah kedalaman 850 meter dari permukaan laut. Luar biasa bukan guys? Gimana nih menurut kamu? Ternyata masih banyak hal yang belum kita ketahui di dasar laut sana. Jangan lupa ya untuk tulis pendapat kamu di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluargamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Bye!